Nama saya Ancika. Ancika Mehrunisa Rabu. Hidup adalah hidup itu sendiri. Apa adanya. Ayo, ayo. Tunggu atuh, Kak. Namanya siapa? Gak punya nama. Kalau gak punya nama, terus manggilnya gimana? Terserah lah. Bersama dengan Zee. Wow, saya. Seperti bilang waktu Zee datang ke kantor itu yang... Betul itu yang dia loncat dua lantai itu, dua tangga itu. Betul. Dan memang saya mencari Ancika tuh sudah ratusan lah. Kita buka casting di Bandung. Saya waktu itu juga mencari orang yang terkenal, tapi yang cocok. Ya, dan kebetulan Zee, begitu saya lihat, dia yang paling cocok memerankan ini. Dan orangnya juga sangat mau belajar. Kamu belajar lama kan ya? Iya. Acting coach itu berapa? Hampir sebulan setengah. Iya. Berapa kali pertemuan? Sama syuting juga ya, banyak dan banyak. Bagaimana didirect sih oleh Mas Benny? Seneng banget sih. Semoga kita bisa ada banyak bareng lagi ya. Pasti harus. Makasih sudah banyak membimbing saya. Amin. Iya. Terima kasih ya. Oke. Terima kasih ya, Kak. Tadi teteh bentak. Ngapain kesini? Aku diutus mama kamu. Saya mau pulang sama teman-teman saya. Itu teman-temannya. Saya ngobrol dulu ah. Yaudah. Ya memang seperti ya kak film itu kan memilih peran, ya kan? Saya percaya itu bahwa dengan tidak hadirnya Iqbal maka dikirimlah sosok Arbani dan buat saya itu suatu yang luar biasa karena ini kan beda PH, beda director. Nah saya harus membuat sesuatu yang lepas dari Dilan yang sebelumnya. Dan saya di sini konsep saya adalah bahwa Dilan next level karena dia sudah jadi berangkat jadi seorang mahasiswa, bukan remaja SMA. Ceritanya pun berkembang. Ceritanya lebih kepada bukan persoalan cinta saja, ya kan? Tapi ada persoalan yang lebih dari itu, ideologi dia, idealismenya, ya kan, pandangan dia terhadap hal-hal yang sifatnya politik. Ya, kalau saya lihat gestur dan postur memang anak motor harus seperti Arbain ya. Jadi tidak kecil gitu kan ya. Iya, pada saat itu kan ini kan kita di era yang 95 ya. Sosoknya mungkin mewakili seperti itu. Yang kita tangkap adalah Arbani itu cocok untuk menjadi seorang Dilan. Dan ini kita fokusnya sebetulnya agak rancu ya bahwa saya sedang tidak membuat fokus Dilan. Tapi lebih ini film Ancika, jadi sesuatu yang berbeda. Konsepnya kita buat bukan konsep Dilan, tapi konsep Ancika. Tokoh baru yang memang kebetulan ada Dilan di dalam. Dan di terakhir, di trailer, Dilannya masih manggil Melia? Iya. Apakah itu mau dijadikan sebagai benang merah? Karena ini kan setahun setelah mereka putus. Ya memang Milia Ancika itu tidak lepas dari sosok Dilan. Perjalanan love story ya? Perjalanan love story. Seorang aktivis. Seorang aktivis. Selamat Mas Ben. Oke, thank you. Ini tuh buku-buku motivasi yang bantuin Akang jadi sukses sampai sekarang. Cika wajib baca buku ini. Yang wajib mah salat lima waktu, Kang. Mau Akang imamin. Saya sudah beberapa kali menulis dan mengadaptasi sebuah novel ke film. Jadi sebetulnya tidak ada kesulitan buat saya karena peralihan media ini sudah sering saya lakukan. Ya kesulitannya ya cuman karena saya harus bolak-balik Bandung, ya nginep di Bandung, ketemu Idi Baik, kita diskusi semua, ya. Itu aja sih kesulitannya, cuman saya jaraknya jauh dari Bogor ke Bandung, nginep di Bandung. Diskusi sana sangat menyenangkan kok. Pilih baik, cukup memberikan banyak masukan, terus kita bisa bekerja sama juga. Kebetulan saya orang Sunda juga, lama di Bandung juga, jadi nyambung lah. Masya Allah. Kamu siapa? Saya Amer, Kang. Amer? Anggur merah gitu? Ya, soalnya sama-sama bisa bikin mabok. Betul-betul sangat menantang saya karena tugas saya adalah harus membuat sesuatu yang berbeda karena film-film sebelumnya Dilan sangat sukses sekali. Dan saya berharap bahwa
kita bisa mengulangi kesuksesan film yang sebelumnya. Dan terima kasih kepada para pemain, luar biasa sekali. Saya tidak bisa bilang bahwa mereka sangat baik, bekerja sama, semangat, dan mendukung semua apa yang dilakukan di Bandung selama hampir kurang lebih 2 bulan kita syuting. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Meli. Kemudian kami persilakan Ibu Angie untuk menyapa teman-teman dan fans Ancika siang hari ini. Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir di official trailer launch dan press conference Ancika hari ini. Sebelumnya saya ingin mengatakan terima kasih untuk semua rekan-rekan media dan fans Ancika yang sudah hadir hari ini. Saya ingin berterima kasih kepada Pak Budi, 69 Production dan juga Pak Benny udah ajak MD kerjasama. We are so excited for this film. Jangan lupa nonton, ntar mark your calendar, 11 Januari akan tayang di seluruh Indonesia. So tolong ajak teman-temanmu semuanya. Terima kasih. Gibah. Kalau ngomongin kamu mah nggak apa-apa, kan ada orangnya. Jangan kau anggap sebagai uji kecocokan untuk memilih siapa yang terbaik di antara Lia dan Cika. Sendiri aku nggak ada ya untuk karakter Cika ini, karena kan aku ada cukup waktu reading dan belajar peran juga, itu dibantu banget. Jadi aku nggak ngerasa kesulitan atau apapun itu, karena aku merasa juga mungkin karakter Cika ini sebenarnya nggak begitu jauh dengan sifat asli aku gitu. Jadi aku benar-benar menjadi diri sendiri, tapi ya beda ya sih dan Ancika gitu. Pasti aku kan menjadi Ancika juga, tapi gak begitu banyak yang harus aku rubah sih. Jadi menurut aku itu gak ada kesulitan tersendiri. Dan emang dari trainingnya cukup lama, kita ada reading kurang lebih 1 bulan lebih, ada coaching acting dan lain-lain, itu sangat membantu di situ. Dan untuk waktu itu lagi sakit, sampai sekarang pun aku lagi sakit juga kayaknya nih. Emang hobi sakit aja kayaknya ya. Cuman waktu itu persoalannya adalah perut aku. Jadi aku ini emang biasanya kalau lagi lelah itu biasanya asam lambung aku naik. Cuman waktu itu kondisinya cukup parah karena aku sampai kekurangan cairan. Terus waktu itu sempat juga sebelum syuting aku diinfus vitamin dulu. Abis itu lagi syuting lagi. Tapi aku ngerasa kenapa aku dedikasiin diri aku banget buat Ancika ini, karena aku bersyukur banget buat dapat peran Ancika. Aku senang, aku suka, dan aku sayang sama peran Ancika ini. Makanya aku berusaha memberikan semuanya di sini. Harapan aku juga, aku gak mau mengecewakan semuanya yang udah bekerja keras di sini untuk film Ancika. Karena kalau dibilang capek, semuanya capek. Kalau dibilang kerja keras, bukan cuma aku doang kerja keras, tapi kakak-kakak di sini semuanya bekerja keras. Jadi aku harus memberikan yang terbaik juga, gitu. Makan ada? Mau dibungkus? Gak usah, makan di sini aja. Biar makannya berdua sama kamu. Saya pikir kita masih bisa terus menikmati setiap perjalanan romantik tanpa. Ya, aku berharap semoga kalian bisa suka sama filmnya juga, karena kita semua di sini udah bekerja keras banget buat film ini dan kita juga udah berusaha memberikan yang terbaik. Jadi aku harap kalian bisa menikmati film ini dan menyukai film ini sepenuh hati. Terima kasih. Thank you. Novel Ancika dan juga sebelumnya sempat mengikuti beberapa serial film Dilan. Untuk trailernya sendiri saya lihat tadi 2 kali ditayangkan dan cukup menarik dengan mengambil isu politik di tahun itu ya. Lalu juga untuk pemeran Ancikanya sendiri ternyata memang benar apa yang dikatakan oleh ZJKT48 bahwa sosok Ancika itu memang tomboy dan melekat sama diri ZJKT48. Jadi dia tidak cukup kesulitan untuk memerankan film Ancika. Cocok. Tadi ada yel-yel untuk Ancika. Oh iya, ya. Iya betul. Ayo dong nyanyiin dikit. Okay. Yel-yelnya We Love Ancika, We Do, We Love Ancika, We Do. Sebenarnya itu Ancikanya itu diganti sebelumnya Azizi. Jadi kebetulan dia memerankan film Ancika, jadi diganti jadi Ancika. Sepertinya yang hadir ini fansnya JKT48 malah. Iya. Yang laki-laki ya. Iya, kebetulan mereka itu royal. Royal ya. Kemanapun JKT ada, mereka juga ada. Oke. Okay. Terima kasih, Hawa. Aku kacau. Kehilangan identitas.
kamu kan mahasiswa. Harusnya bisa lebih dewasa dan memikirkan ke depannya. Tapi sebelumnya kamu memperhatikan nggak sih cerita Dilan? Dulu juga salah satu ex member JKT48, sekarang kan main Dilan, dan sini juga main Dilan. Jadi aku memang waktu itu beberapa kali nonton premiernya juga gitu kan. Terus sebenarnya bukan aku mau nyamain ceritanya, cuma aku pengen tahu alur ceritanya, jadi aku sempat nonton juga Dilan sini. Ada perasa pressure nggak tentang cobaan juga harus meneruskan kesuksesan ini? Nggak ada sih. Aku especially untuk project ini aku memberikan semuanya yang terbaik itu untuk menikmati semua orang. Semoga semua orang suka, tapi aku tidak bisa memaksa semua orang untuk suka. Namanya itu kan juga pribadi masing-masing, selera masing-masing. Pasti ada yang suka, ada yang nggak suka, tapi aku berharap untuk menikmati saja, bukan untuk membebani diri aku untuk memaksa ya, supaya sama-sama seperti sebelumnya. Tapi aku berharap semoga juga bisa lebih sukses dari sebelumnya. Ini tuh buku-buku motivasi yang bantuin Akang jadi sukses sampai sekarang. Cika wajib baca buku ini. Yang wajib mah sholat lima waktu, Kang. Mau Akang imamin. Udah tahu tuh Dilan Iqbal gitu kan. Nah, tapi dengan perkembangan kami, tim kreatif, Kang Benny, saya, kemudian Bini Baik juga, ada Mas Deddy mana ya, penulis skenario, Mas Deddy, itu yang ngebahas soal pemain, kemudian Mbak Widya sama LP kami, Ibu Rena, kita bahas itu. Kenapa Arbani dari aspek fisik? Oke. Okay. Acting? Oke. Okay. Semuanya oke okay, ya. Nah, kemudian, kok nggak Iqbal? Nah, persoalannya bukan pada kaminya, pada Iqbalnya. Kita sudah tawarkan pada Iqbal. Tapi Iqbal ketika itu beralasan lewat ayah Bidi kalau tidak salah, bahwa dia ingin keluar dari karakter Dilan. Artinya Iqbalnya yang menolak untuk bermain lagi di sequel ini, oke? Tapi pilihan kami ternyata tepat. Kang Benny punya insting sebagai sutradara, dia tahu lah bagaimana itu. Saya sebagai produser juga udah sejak lama mengincar Arbani gitu untuk memerankan karakter ini, ya kan? Dan ternyata ketika di casting emang pas gitu loh. Dan ketika di dalam kamera, di dalam film emang bener. Menurut saya inilah Dilan yang sebenarnya. Oke, okay? Saya kira itu. Kemudian apa lagi tadi ya? Untuk Z-nya mas. Hah? Untuk Z. Untuk Z, oh udah tahu. Udah paling cantik menurut saya dia. Enggak, jadi Z ini peranu. Jadi gini, mereka ini kan kalau di dalam di lokasi shooting itu, kita seperti, mereka itu anak-anak saya ya. Anak-anak. Tapi Z ini hebat loh. Saya akui. Jadi selain cantik, centil, gokil, apa lagi ya? Doyan apa? Doyan dijajan ya. Banyak. Banyak doyannya gitu. Jadi pertama kali dia ikut casting, si Z ini itu naik tangga itu langsung dua gitu. Dua. Ini anak mana ini? Ya kok dia? Saya ingat itu. Wah, ini yang paling cocok kan. Jadi aku enggak lihat casting dia, enggak lihat dia acting, tapi lihat dia lompat tangga. Ya udah ini aja, anak ini aja jadi si Anjika cocok ya. Terus duduknya nggak berkeluarga gitu, ya bersila aja kayak jagoan gitu. Ah jadi aku pikir dia adalah cocok. Dan ternyata juga tepat, keren dia. Jadi ada pengalaman yang menarik dari si, dia itu lagi sakit loh. Bulan puasa ya, ya deh ya. Terus aku bilang istirahat aja deh, kamu nggak usah. Itu ya kan Bedi ya? Karena dia ingin mendedikasikannya untuk film ini yang terbaik, dan dia paksakan diri untuk bermain walau dalam kondisi sakit. Dan actingnya luar biasa, tidak terlihat bahwa dia sedang sakit. Tepuk tangan untuk dia. Gibah. Kalau ngomongin kamu mah gak apa-apa, kan ada orangnya. Jangan kau anggap sebagai uji kecocokan untuk memilih siapa yang terbaik di antara Lia dan Cika.